ini antara laki-laki dengan laki-laki. Anggap kita lakukan tadi itu olahraga. Lalu tak lama datang seorang pria tua yang memberitahu Zamroni bahwa ayahnya sedang sekarat. Mendengar itu, dengan cepat Zamroni pulang ke rumah untuk melihat ayahnya itu. Lalu sesampainya di rumah, Zamroni diberitahu ayahnya bahwa Zamroni bukanlah anak kandungnya. Lalu ayahnya memberikan banyak surat dari teman kecil Zamroni yang bernama Sari, yang seharusnya dari dulu surat itu diberikan kepada Zamroni. Ayahnya juga menyuruh Zamroni untuk mencari keberadaan Sari yang tinggal di Jakarta, karena Sari lah yang mengetahui keluarga Zamroni yang sebenarnya, dan ayahnya pun meninggal dunia. Lalu setelah ayahnya dimakamkan, Zamroni berniat pergi ke Jakarta untuk bertemu Sari dan mencari keluarga Zamroni yang sebenarnya. Bagaimanakah kelanjutan film ini? Tunggu video selanjutnya.